فضيل تون إمام تون دوان فون بوان مسلمين دان مسلمات حاضرين دان حاضرات يا برحمتي الله تعالى سكريان الحمد لله pertamanya kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memanjangkan usia kita pada pagi ini dapat sama-sama kita menyempurnakan solat subuh secara berjemaah sebentar tadi. Semoga solat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikurniakan kepada kita ganjaran yang sebaik-baiknya kepada kita, dan juga dapat pada pagi ini bersempena dengan cuti tahun baru Masihi 2018, sebagaimana biasanya di mana-mana pun bila cuti ia dibuatlah kuliah pengajian subuh untuk mengisi masa yang ada cuti hari ini kan. Jadi kuliah pengajian diteruskan. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengisian kuliah pada pagi ini, suka saya nak menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada petikan beberapa ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Hasyr, yang mana surah Al-Hasyr merupakan surah yang ke-59 terdukannya dalam Al-Quranul Karim, yang ianya mengandungi 24 ayat. Sebelum kita lihat beberapa ayat suci Al-Quran dan surah ini, kalau kita merujuk kepada kelebihan surah Al-Hasyr ini tuan-tuan, disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni As-Sa'labi telah menyebut tentang suatu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a surat Al-Hasyr lam yabqa shay'un min al-jannati wan-nar wal-'arshi wal-kursi was-samawati wal-ard wal-hawami war-rihi was-sahabi wat-tayr wad-dawabi was-shajar wal-jibali was-shamsi wal-qamar wal-mala'ikati illa sallu alayhi wastaghfiru lahu fa in mata min yawmihi aw lailatihi mata shahida." Maksudnya, sesiapa yang membaca surah Al-Hasyr, tidak ada suatu pun dari syurga, neraka, arasy, kursi, langit, bumi, serangga, angin,
awan, burung, binatang yang melata, pokok, bukit, matahari, bulan dan malaikat. Kecuali berselawat kepadanya dan memohon ampun untuknya sekiranya ia meninggal dunia pada hari itu atau malam itu, matinya sebagai mati syahid. Nampak? Sesiapa yang membaca surah Al-Hasyr itu tuan, makhluk-makhluk yang disebutkan tadi berselawat ke atas pembaca surah ini. Makna berselawat ni ialah mendoakan rahmat, keberkatan, kesejahteraan kepada pembaca dan juga memohon keampunan pula lagi. Nampak? Makhluk-makhluk yang disebutkan tadi ini, mereka tidak berdosa kepada Allah. Sudah tentulah bila mana mereka itu memohon keampunan bagi kita kepada Allah Ta'ala, dah tentulah sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kita yang buat dosa, makhluk-makhluk lain tak dosa, tapi dia orang ni kan, bukanlah dia orang, mana makhluk-makhluk ni kan, mereka juga merupakan makhluk ciptaan Allah dan tunduk kepada segala ketentuan dan ketetapan Allah, dan mereka berselawat ke atas pembaca surah ini dan memohon keampunan untuk pembacanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pula seandainya dia meninggal dunia pada hari itu atau malam itu, dikira sebagai orang yang mati syahid. Maknanya dia mendapat pahala syahid. Bukanlah kata dia mati syahid di situ, ia tidak dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, tidak. Dia yang mati syahid yang yang paling utamanya di medan perang tu, hak yang tu merupakan mati syahid yang utama, yang terbaik lah. Tapi yang ini mendapat pahala syahid. Jenazah ini disempurnakan seperti biasa, dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Nampak? Maknanya tuan-tuan nak dapat pahala syahid ini bukanlah susah sangat, kan? Nak dapat pahala syahid, cuma baca surah Al-Hasyr saja, hanya mengandungi 24 ayat. Tuan-tuan yang ada masa lapang, baca lah. Kan? Yang dah tak kerja dah ni, kan? Dah pencen dah ni, buat apa? Kan? Takkan duduk ngopi je? Ya? Kan? Baca lah Al-Quran. Sibuk ke mana? Kan? Kita ni sibuk manjang. Dah pencen pun sibuk lagi. Bukan sibuk sangat pun. Menyibuk ke? Kan? Gitu. Makna kata tuan-tuan nak dapat kelebihan ni kena baca. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan, insyaAllah. Kalau pun tak dapat baca surah Al-Hasyr ni seluruhnya, paling tidak pun tuan-tuan di sebelah ayat yang lain, dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, As-Sa'libi meriwayatkan menyatakan bahawa Yazid Ar-Raqashi meriwayatkan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qara'a akhir
akhir suratil hasyr, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal ila akhiriha famata min lailatihi ma tashahida. Sesiapa yang membaca penghujung ayat surah Al-Hasyr, iaitu law anzalna hadzal qur'an hingga akhir ayat, tiga ayat saja, mana kata ayat 21, ayat 22, 23, 24, tiga ayat, nanti 24 ayat, lama sangat kot, panjang sangat tu, kita mana boleh panjang-panjang kan, ambil hak pendek-pendek je, tiga ayat ni baca, boleh kata kita semua hafal kan ayat law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilka al amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun huwallahu alladhi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi was syahadati wa ar-rahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al-azizul hakim. Seminit ya? Empat ke? Empat ke tiga? Maknanya ayat 21 hingga 24 4 ayat. Jadi baca 4 ayat ini tuan-tuan, seminit ya? Ke tak sampai seminit tadi? Tak sampai seminit pun. Aduh, bukan lama pun. Dapat apa? Bila mana dia mati pada hari itu ataupun malam itu, dia sebagai mati syahid, mendapat pahala syahid. Maknanya tu tuan, itu nak baca satu surah mungkin berat sangat kot kan. Kita baca hak ni lah, kita ambil hak pendek ya. Hak rajin baca satu surah, tapi di sini semua orang rajin-rajin belaka kan. Biasalah mesin proton ni memang hebat lah namanya kan, nama pun mesin proton kan. Mana ada mesin lain nama proton, mesin ni lah kan. Jadi makna sebutnya baca itu satu. Dalam riwayat yang lain juga tuan, Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan daripada Maqil bin Yasar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu thalatha marrat, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim." وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله بسبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي فكذلك. Maksudnya, sesiapa yang mengucapkan ketika waktu subuh, sebab tiga ni, makna lepas subuh lah kan? Lepas habis kita kuliah nanti, baca ni. Sesiapa yang mengucapkan ketika waktu subuh, yang ini selepas subuh, sebanyak tiga kali, iaitu A'udzubillahissami'il'alimiminasyaitanirrajim. Ini isti'azah. Biasa a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tamam.
A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Baca 3 kali. Kan? A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Kemudian baca law anzalna hadzal Qur'an sampai habis. Kan? Oh, 3 ayat dia. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimu wa syahada. 3 ayat lah. Dan baca 3 daripada surah Al-Hasyr. Kalau azalah, iaitu wallahu allazi la ilaha illa hu. Mula daripada situ sampai habis. Tapi kalau nak baca kalau azalah lagi bagus, kan? Walaupun 3 ayat, kan? Tapi tambah pun tak apa. Bahkan kita dapat yang tadi, kan? Dapat mati syahid satu dah. Kita tambah lagi maknanya, bila kita baca juga, kita dapat apa? Kita dapat ini, maknanya aku berlindung dengan nama Allah yang mendengar lagi maha mengetahui, daripada syaitan yang direjam. Dan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menghantarkan 70 ribu malaikat berselawat ke atasnya sehingga waktu petang. Ni baca ni, baca 3 ayat tadi lah, kan? Kalau boleh baca law anzalna pun lagi bagus, kan? Baca isti'azah tadi 3 kali, kemudian 3 ayat ini ataupun baca law anzalna pun tak apa, kan? Allah akan menghantar kepada pembaca ini 70 ribu malaikat. Sikit ke tuan-tuan? 70 ribu malaikat berselawat ke atas yang membaca. Bukan sikit-sikit punya malaikat Allah turunkan, hantarkan kepada kita, tuan-tuan. Kita tak nampak je lah. Sebab malaikat ni tuan-tuan, bilangan mereka begitu ramai sekali. Nisbahkan malaikat 90%, jin 9%, manusia hanya 1%. Manusia sikit lah. Jin ramai lagi. Lagi ramai malaikat. 70 ribu malaikat Allah hantarkan kepada sesiapa yang baca isti'azah 3 kali, 3 ayat akhir surah Al-Hasyr, kan? Berselawat ke atas pembaca. Maknanya apa? Ya, ini mendoakan rahmat, keberkatan kepada pembaca ni. Bukanlah lama mana pun, tak sampai seminit pun. Tapi berapa orang yang beramal? Hampa amal tak? Nak tanya sikit. Kalau hampa pun tak amal, hak bagi tak bermusyid amal juga? Tak payah cakap lah, kan? Sembang pun tak ada gitu. Maknanya begitu. Kita ahli masjid ni pun kadang-kadang tak berapa. Tak ramai lah, mungkin ada, tapi tak banyak. Tu ahli masjid, ahli surau. Lu, hak tak pergi masjid, nak beramal, tak payah lah. Nampak gaya ni, kan? Buang kara je lah dia berkata. Betul tak? Betul tuan-tuan. Nak apa kita kira apa ni? Bukan susah pun. Ghaflah, kita ghaflah. Kan? Tak tahu tu mana pikiran kau serabut, kau mana tak tahu lah. Kau fikir apa tak tahu lah. Kau fikir apa hari-hari tu? Tuan-tuan, tadi fikir apa? Fikir apa? Fikir apa yang dipikir, kan? Kan? Makna itu sebab tuan-tuan, dalam Islam ni, amalan tak banyak, tapi kelebihan daripada amalan yang kita buat itu besar sekali. Tak payah baca 1000 kali pun. Bukan nak suruh baca 1000 kali, 100 kali, 10 kali. Sekali ya. Sekali ya tuan. Istiqamah lah, bukan susah pun. Bukan baca satu surah. Satu surah tu mungkin berat sikit lah tuan. Dan ni
baca ni. Kan, isti'azah tiga kali, kemudian baca tiga ayat ni, kita dapat apa? Dapat Allah hantarkan kepada kita 70,000 malaikat. Ingat apa? 70,000 bukan 7,000. 70,000 bukan kita tak nampak lah. Kalau kita nampak, kita cemur lari. Penakut semua ni. Hantu pun takut. Bukan nampak hantu pun. Hantu. Takut nak turun bawah pun takut malam-malam. Nak masuk bilai kencing pun takut. Nak kena teman pun takut. Penakut ya aman. Hak TV tu satu hal. Itu dah standard dah orang lelaki-lelaki lah. Kan, perempuan ni dia pakai ilmu apa tak tahulah. Kan, sampai lelaki pun takut. Bukan sangat pun kan. Itu tak apa juga. Hak lebih hak yang lebih lagi, teruk lagi, menakutkan. Kan, bini menakutkan. Hak yang tu jangan. Kan, tu yang bila telefon dia siap, kena jawab. Tak jawab dia tak. Orang lelaki-lelaki ni siapa pun tuan-tuan. Kan? Pakai apa? Parlimen ke? Tentera ke? Ketubis negara ke? Kan? Ada tapi yang hitam taekwondo ke? Tak ya. Kan? Semua tu takut lah ke? Jadi azam apa pula tuan-tuan? Azam pun tak takut lah. Tentang. Apa hal kan? Bukan takut ya. Baik. Hormat. Itu bukan takut dulu. Hormat. Dan kita taklah bising-bising kan. Kita mengalah. Lelaki-lelaki ni dia mengalah. Kan, lelaki-lelaki ni dia maknanya dia mengalah. Dia bukan nak apa-apa. Baik, tak apalah. Tapi dah sebut tu kan? Kemudian dia baca lepas subuh. Okey. Seandainya sekiranya ia meninggal dunia pada hari tersebut, ia menjadi sebagai seorang syahid. Kalau dia meninggal daripada pagi tu sampai waktu petang tu dia meninggal, ditulis sebagai mati syahid. Lepas tu pula, lepas petang tu pula, lepas asar, baca pula lagi sekali. Sama juga istiazah tiga kali, kemudian baca tiga ayat ini pun dapat Allah hantarkan lagi 70,000 malaikat pada waktu petang itu berselawat kepadanya. Dan seandainya dia mati pada malam itu, matinya syahid. Dua kali baca. Sekali baca lepas subuh, sekali baca lepas asar. Tak payah mana pun. Boleh insyaAllah kan? Semula daripada hari inilah insyaAllah kita sama-sama amalkan. Kita nak dapat kelebihan ni tuan-tuan. Ni kelebihan yang disebut hadis. Bukan satu benda yang makna kata dongeng, bukan. Ni bukan cerita dongeng tuan-tuan. Ni cerita betul. Hadis ni benar. Selagi mana ianya hadis sahih ataupun hasan, maka ia diterima sebagai hadis dan hujah, sumber yang kuat kepada amalan kita orang Islam. InsyaAllah. Nampak? Habis itu. Maknanya, itu kelebihan. Kita tengok sikit ayat-ayat ni. Di mana saya nak ambil tiga ayat lah sebagai pengisian kita pada pagi ini. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Maksudnya
ayat yang 18, 19 dan 20. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Setiap orang hendaklah melihat, yakni memikirkan apa yang ia sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah membiarkan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik dan neraka. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Penghuni syurga adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memanggil khitabnya 7 ayat ini kepada orang-orang yang beriman. Wa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu sebab tidak semua orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah. Tetapi setiap orang yang bertakwa kepada Allah itu pasti dia beriman kepada Allah. Maknanya darjat takwa itu lebih tinggi daripada darjat iman. Iman kemudian takwa. Tidak ada ayat Allah panggil ya ayyuhalladzina taqaw aminu billah. Wahai orang-orang yang bertakwa, berimanlah kamu kepada Allah. Dan sebab apa? Orang yang bertakwa itu ia termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Tetapi tidak semua orang yang beriman itu ianya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan kita orang beriman bertakwa kepada Allah. Ini merupakan satu daripada perintah, maknanya tuan-tuan, wajib ke atas kita bukan setakat beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat Quran, di dalam Quran itu tuan, banyak ayat-ayat Allah suruh hamba-hamba yang beriman bertakwa kepada-Nya berulang-ulang kali. Maka setiap hari Jumaat seminggu sekali khatib akan mengingatkan kepada jemaah, bertakwalah kamu kepada Allah, ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwa Allah. Aku mewasiatkan kepada kamu dan kepada diri aku, bertakwalah kepada Allah. Nampak? Tiap-tiap minggu, bahkannya rukun kepada khutbah. Kalau sekiranya imam khatib dia tak ingatkan jemaah untuk bertakwa kepada Allah, menjadikan khutbah itu tak sah. Betapa lihat pentingnya nilai takwa tadi. Tuan-tuan, takwa ni mana apa? Secara umumnya al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu bi nawahi, iaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Itu maksud takwa. Jadi kalau kita dah buat apa yang diperintahkan, semualah bukan separuh. Kalau setakat separuh tak jadi, ambil separuh, tinggal separuh tak jadi tuan-tuan. Kena ambil belaka.
kita duduk mengaji undang-undang jenayah Islam tu yang tidak dipedulikan, tidak diamalkan, tidak dilaksanakan, padahal dia termasuk di kalangan perintah-perintah Allah. Sebagai Allah perintahkan kita salat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, sama juga perintah Allah untuk kita menjalankan hukumnya di atas muka bumi. Tunggu apa lagi? Kan? Kita dah 2018 kan? Nak kiamat tak lama dah. Kan? 60 tahun dah merdeka. Bukan 6 tahun, 60 tahun dah. Maknanya 60 tahun dikira nak mati dah. Usia dah lanjut dah. Tunggu masa tu pun tak buat lagi. Nabi 13 tahun dia berdakwah di Mekah, 10 tahun dia memerintah di Madinah. Dia buat Melaka. Satu pun Nabi tak tinggal. Satu pun Nabi tak tinggal. Semua yang Allah perintahkan dalam Al-Quran Karim dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya. Satu, kita berapa banyak kita tinggal. Tuan-tuan, nak biar lagi dengan geng-geng Pak Malau ni. Apa? Tak lama dah ni. Kita tahun ni kita ada pilihan raya, tuan-tuan. Memilih pemimpin. Jadi kita pilih pemimpin yang nak buat Islam, yang ada agenda untuk melaksanakan Islam, yang itu yang kita pilih. Kita pilih, kita dapat pahala. Kalau kita tak pilih mereka, pilih geng Pak Malau, dapat dosa. Pasal mereka ni tak mau Islam. Kan? Bukan susah, tuan. Kan? Bukan siapa tahu tu, tuan. Pangkah je. InsyaAllah. Saya tak ada calon dulu. Tak ada senarai kerana calon. Tak tahu lah bila raya akan datang berat. Lagipun bukan senar, ada calon tu, tuan. Ha? Pejen? Boleh cadangkan. Cadang? Tak payah. Berat, berat. Dia punya campaign manager. Campaign manager? Betul. Ampun. Apa-apa aku yang kena. Lepas jangan. Relax, tenang. Kita duduk belakang. Kita sokong yang baik. Maknanya begitu. Kita tak nak. Pemimpin ni payah, tuan-tuan. Makna kata syukur apabila kita tak ada pemimpin sebenarnya. Tapi bila kita jadi pemimpin, berat kan? Dia punya tanggungjawab dia besar, tuan-tuan. Kita hak rumah tangga pun tak selesai. Kan? Tuan Sagil, hak rumah tangga kita tak selesai. Nak masuk rumah tangga orang lain, nak memimpin orang ramai, tidak. Alah, yang mana boleh buat, buat. Kan, hak sanggup, hak mampu, silakanlah. Kan, hak yang tahu pun nak mampu ni, tuan-tuan, kita duduk belakang. Yang penting, kita sokong yang baik. Kita di pendokong. Hawariyun. Kan, maknanya pendokong kepada golongan yang nak kepada kebaikan. Kita kena, insyaAllah, mudah-mudahan. Kan, kita nak Islam itu ianya dilaksanakan di muka bumi Allah, yang menjadi suatu benda yang diperintah. Maksudnya sekalian rasul-rasul yang diutuskan Allah, bukan setakat mereka itu menyampaikan dakwah, mesej, risalah, bahkan mereka usaha untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Mereka memimpin masyarakat. Kanat Bani Israel tasusuhul anbiya. Ala Bani Israel dipimpin oleh nabi-nabi. Nabi-nabi ini sebagai pemimpin kepada masyarakat, ketua kepada masyarakat. Sasa yasusu siasatan politik. Maknanya
kerana setiap nabi-nabi seorang pemimpin politik. Nabi kita Muhammad seseorang merupakan pemimpin politik. Itu sebab politik itu sebahagian daripada Islam. Kena ambil kira tu tuan. Ya, maknanya tak lama lah. Tak pilihan raya ni. Jadi kita kena berjuang, kita kena usaha memastikan syariat Allah itu terlaksana. Soal menang ke tidak, itu nombor dua. Usaha kita kena buat. Sokong dan sokong. Nak buat macam mana? Zaman sekarang ni bukan senang nak menang. Kan? Tapi kena buat. Macam-macam mana pun kita kena sokong golongan yang nak kepada kebenaran Islam itu sendiri. Jadi ramai ni. Pak Malau pun pening kepala lah. Tak salah. Nak harap apa? Mama pun cakap bukan-bukan. Ada mama sini. Ada semua Melayu sini. Ada mama. Mama bendahara. Tak ada pakai. Macam-macam dia kutuk. Ulama dia kutuk. Mufti dia kutuk. Tak habis-habis. Kita ingat pun dia bertaubat dah. Tak taubat lagi. Masih lagi. Hudud lawan lagi. Lawan hukum hudud. Mufti-mufti semua dia cakap macam-macam. Ulama-ulama mana dia hormat? Tak ada. Bahkan isteri dia sendiri. Dan secara jelas dia menyatakan dia tak pakai tudung sebab apa? Sebab suami dia tak pakai tudung. Suami tak bebas, suami tak pakai tudung. Suami dia berita, suami dia kan tak bagi dia pakai tudung rupanya. Rupa-rupanya yang dia tak pakai tudung tu pasal apa? Suami dia tak bebas, Pak Malau tak bebas kan? Tu dia pun kita tahu. Dia kata apa? Taat kepada suami itu wajib. Taat macam mana? Ni taat membabi buta, membuta babi. Taat, Nabi sebut la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan maksiat. Memanglah taat kepada suami itu wajib. Tapi dalam perkara apa? Ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf. Hanya setakat perkara ma'ruf. Perkara maksiat tidak. Ini suami kata tak balik pakai tudung, dia pun tak pakai. Sampai ketua tu tuan. Kan? Kita ingat kau berubahlah. Dah nak mati dah tu tuan. Menutup aurat ni wajib, benda basic tuan-tuan. Ni bukan benda susah. Mudah difahami, semua orang tahu. Semua orang tahu tuan. Hai, hidayah tak dapat lagi. Kesian tuan-tuan. Umur dah 90 lebih, tudung tak pakai. Dia berkata tutup kepala lah, dia berkata. Kan? Sebab dia pakai rambut palsu. Rambut palsu pun mana boleh pakai. Haram pakai rambut palsu. Tak boleh pakai rambut palsu tak boleh. Kan? Itu pun dah haram lah. Walaupun tutup kepala. Tutup kepala dengan tudung bukan rambut. Kan? Macam mana tak tahu. Macam ni nak memimpin apa? Orang macam ni nak memimpin masyarakat. Jahannam. Jahannam tuan-tuan. Dialah yang duk ajar benda-benda yang bukan-bukan rasuah dan sebagainya. Zaman dia rasuah juta-juta. Kan? Tapi ni hasil daripada didikan ni hak yang bilion ni. Tengoklah kan. Dulu juta lah ni bilion, mana min juta. Kan? Dia lah duk ajar tu. Bukan orang lain tuan-tuan. Dengan Melayu mudah lupa pula. Kan? Dengan Melayu mudah lupa. Ya, kan? Jadi kita tak pakai lah bunga macam ni tuan-tuan. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi makna maksud tu. Okay? Kemudian jadi. Jadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Setiap orang hendaklah melihat dan memikirkan apa yang ia sediakan untuk hari esok. Hari esok di mana? Hari akhirat. So, esok tu mana? Akhirat. Maknanya tak lama dah.
Dan sebab esok ni tak lama lagi. Nisbah dia. Ya, nisbah kepada zaman, akhir zaman ni. Maknanya kata kiamat tu dah tak lama dah. Memang tak lama pun. Bahkan ada yang membuat kajian, maknanya kiamat ni akan berlaku sebelum 1500 Hijri. Jadi 1438 kan? 39 lah. Oh, 39 baru tu. 39. 1439. Kan? Maknanya kata lebih kurang 61 tahun lagi lah. Tak lama lah. Kan? Maknanya kata anak cucu kita lah. Sampai tahap anak cucu yang cucu lah habis lah. Asalnya dunia ni tak lama lah. Kan? Lama-lama pun buat apa? Kita pun dah tak sabar masuk surga ni. Kan? Ha? Lambat kiamat, lambat dalam surga. Kan? Itu dalam surga belaka ni. Saya tahu lah ni, muka-muka surga belaka ni. Tapi saya masuk dulu. Tuan-tuan kemudian pada saya lah. Tukung masuk dulu lah. Lama kemudian lah. Takkanlah orang tukung pula. Kan? Tapi masuk-masuk dulu lah. InsyaAllah. Kan? Alhamdulillah. Ini jalan ke surga ni kan? Jalan masyarakat tarikan. Yal tamsus bihi ilman sahallahu bihi tarifan ila jannah. Kan? Siapa yang melalui satu jalan menuntut ilmu, Allah akan permudahkan bagi jalan ke surga. Di jalan surga. Jadi tentang hari ni subuh-subuh ni orang dia rehat belaka. Kan? Tidur lagi ni. Kan? Tidur ni tuan. Saya pun tidur lah. Malam tadi juga orang tidur. Gol bin. Tak boleh tidur. Jet lag. Saya pun balik umrah 2 hari 4. Kan? Maknanya 5 jam kan. Lewat sana. Biasa tidur pukul 11-12. Maknanya pukul 11-12 sana. Sini pukul 4 pagi je. Kan? Itu yang mata tak boleh nak pejam mata. Kan? Apa sesat dia tidur. Kan? Tidur lebih kurang tadi. Dah pukul 5 dah bangun dah. Kan? Tidur 2 jam je. Tak cukup ni, balik kena tidur balik ni. Kalau tidak pening kepala tu. Kan? Hai, kacau kan? Kacau juga. Ya, tak pernah sihat. Sebab solat kan? Itu sebab biasa orang pergi Mekah, Madinah ni batuk, demam, selesema tu biasa. Biasa. Itu kafarat dosa. Kan? Sebab sombongan saya ni, boleh kata kan? Ramai demam. Demam masa dah balik tu demam. Kat sana pun demam lah. Kan? Lepas balik pun demam lagi. Kan? Demam tu buat. Maklum lah. Cuaca pun kan? Sejuk sana ni. Cuaca di Mekah, Madinah ni. Sejuk. Madinah lah. Kan? Kemudian kita pun jalan guna tenaga fizikal kita kan. Ibadat ni. Bangun awal dan sebagainya. Nak jalan kaki ni. Biasa kita taklah guna sangat tenaga. Jadi kita guna tenaga tu itu yang terkejut tu. Dia terkejut. Jadi badan kita tak kuat. Itu yang jadi lemah tu. Sakit. Demam. Satu lagi, dosa banyak. Kan? Dosa banyak. Kafarah dosa ni. Saya balik pun kena. Balik pun kena sesemua ni. Masa sana alhamdulillah. Sihat. Kan? Balik kena. Demam tu biasalah, kawan-kawan demam. Demam. Ya. Tak perlu makan. Ya, ada demam lah, pergi mana? Lihat lah kan? Jadi, balik kepada kita sebut tadi bahawa dunia ni dah tak lama dah. Itu kan tak lama dah tuan-tuan. Kan? Jadi, kita pun tak ada lama-lama dah. Kita kira nak hari akhirat tu. Kan? Kita nak hari akhirat tu. Cinta hari akhirat ni tuan-tuan. Dituntut. Itu sebab dalam Sahab bin Abdullah, dalam satu kata-kata dia rahimahullah ta'ala, dia kata alamatu hubbillah hubbul Qur'an wa alamatu hubbil Qur'an hubbul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamatu hubbil Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbus sunnah وعلامة حب الله
wa hubbil Qur'an wa hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hubbis sunnah hubbul akhirah. Tanda cinta kepada Allah, apa tanda cinta Allah tuan-tuan? Cintakan Quran. Maknanya Quran ni baca, faham, tadabbur, kemudian amalkan isi kandungannya, itu tanda apa? Cinta kita kepada Allah Ta'ala. Tanda cintakan Quran, cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tanda cinta dia? Maknanya apa tanda dia cinta Quran? Dia cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cintakan Nabi, apa tanda cinta Nabi? Cintakan sunnah ajarannya. Sunnah ajaran dia. Cinta. Tanda cintakan Allah, cintakan Quran, cintakan Nabi, cintakan sunnah, cintakan akhirat. Boleh? Kesimpulan daripada cinta tadi, Quran Allah, Quran Nabi dan sunnah, cintakan akhirat. Terus, cinta akhirat dituntut. Cinta dunia tak dituntut tuan-tuan, tapi kita cinta dunia daripada akhirat. Itu hakikat. Nampak? Maka sebab itu sediakan untuk hari esok, hari akhirat. Hari ini kita tengok kan, ramai orang dia tak sediakan bekalan untuk hari akhirat. Dia duk pulun hak dunia dia. Bekalan dunia bukan main, pulun. Tuan-tuan, kerja-kerja dunia ni bukan main. Kan? 24 jam, tuan-tuan. Tapi akhirat, hilang kocik. Betul. Kan? Kita duk kejar dunia ni. Bukan kata kita tak boleh nak ambil dunia. Tapi kita lupa akhirat. Tu yang jadi tak betul tu. Kita kena nak dua-dua kan? Ha? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia di Quran sebut kan, dua-dua golongan manusia kan. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina azabannar. Di kalangan manusia yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakan bagi kami dunia dan tidak ada habuannya untuk akhirat. Duk minta dunia je. Dunia, akhirat tak ada. Ni golongan keduniaan. Kemudian ada di kalangan mereka pula yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat dan peliharalah kami daripada azab siksaan api neraka. Jadi kita nak hak nombor dua ni. Golongan yang berdoa minta kebaikan dunia dan minta kebaikan akhirat dan minta supaya kita selamat daripada azab siksaan api neraka. Kemudian, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Allah ulang lagi. Dua kali perintah takwa ni. Satu ayat, dua kali. Ini suatu benda yang nak memberikan suatu peringatan yang kuat. Supaya kita bertakwa. Maksudnya takwa ni wajib. Wajib kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah membiarkan mereka lupakan diri mereka sendiri. Tuan-tuan, sesiapa yang lupakan perintah Allah, sesiapa yang lupakan Allah, Allah jadikan dia lupa diri dia sendiri. Manusia ni tuan-tuan, bila dia tak kenal diri, dia tak kenal Tuhan dia. Itu kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sesiapa yang kenal diri dia, dia kenal siapa Tuhan dia. Kalau diri pun tak kenal,
Tuhan lagi dia tak kenal. Kalau dia kenal diri dia siapa, dia pasti kenal Tuhan dia siapa. Kan? Itu manusia ni tuan-tuan dia kena tanya. Daripada mana kita datang? Kenapa kita didatangkan? Dan ke mana kita akan pergi? Jawapannya satu. Allah. Daripada Allah kita datang. Kerana Allah kita didatangkan. Dan kepada Allah kita akan pergi. Maknanya kalau dia tahu siapa diri dia, dia kena siapa Tuhan. Bila dia lupa Tuhan, Tuhan lupa dia, bahkan Tuhan jadikan dia lupa diri dia sendiri. Itu sebab bila kita ingat Allah, Allah kata apa? Fazkuruni adzkurku. Ingatlah aku, aku pasti ingat kamu. Kalau kita nak Allah ingat kita, kita kena ingat dia dulu. Tu, itu makna kata balasan Allah. Allah bagi setimpal kepada kita. Bila kita pelihara Allah dalam hati kan, ihfazillah yahfaz. Peliharalah Allah, Allah pelihara kamu. Tu. Maknanya tak rugi. Kan? Apa yang kita buat adalah balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu kemudian mereka yang golongan lupa perintah Allah ni termasuk orang-orang yang fasik neraka. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Penghuni syurga adalah penghuni orang-orang yang mendapat kemenangan. Tak sama tuan-tuan. Ahli syurga dan neraka jauh panggang dari berapi. Tak sama. Syurga dan neraka, ahli syurga dan neraka ni mereka golongan yang tak sama sama sekali tuan-tuan. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan juga melaksanakan bekalan untuk hari esok, hari akhirat, dan juga kita tidak menjadi orang yang lupa akan perintah Allah yang menjadikan Allah lupakan kita dan kita lupa diri kita sendiri, dan juga kita termasuk di kalangan penghuni syurga yang merupakan golongan yang mendapat kemenangan, kejayaan, keuntungan, kebahagiaan yang hakiki, yang kekal, abadi, yang tidak ada penghujung. Tuhan, itulah sekadar yang dapat disampaikan pada pagi ini. Semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bikul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.